Berita terkini dan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Ide Bagus Gede Sidato Putra. Beliau adalah Ketua Umum Yayasan Pembangunan Sanur. Beliau juga Ketua PHRI Denpasar dan kita akan mewawancarai beliau kaitannya dengan bagaimana kondisi Sanur yang merupakan salah satu pusat pariwisata di Denpasar dalam konteks badai atau pandemi COVID-19 ini. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan ketika pariwisata terpuruk dan ketika pandemi COVID-19 ini begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Om Swastiastu, Ratu. Punapi kenten kondisi Sanur lah ini dalam COVID tentu sudah pasti pariwisata sangat terpukul gitu. Nah, tapi upaya-upaya dari mungkin Yayasan Pembangunan Sanur karena yang di daerah Sanur ini kan sangat besar perannya selama ini. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan segala macam. Oke, terima kasih Pak Man, Om Swastiastu semuanya. Memang sejak World Health Organization, WHO, mendeklarasikan emergency internasional, kami dari yayasan ataupun profesi di pariwisata ini melalui PHRI tetap mencari data-data, mencari informasi-informasi, ya, baik itu informasi dari luar negeri, karena saat itu kita semua meresponnya masih ogah-ogahan, masih meresponnya masih sangat menganggap ini bukan hal yang sangat serius. Nah, kebetulan Wuhan ditutup saat itu di Cina, ya. Nah, itulah kita mulai merasa wow, ini bisa menjadi penyebaran ke seluruh dunia. Dan terbukti beberapa hari, beberapa minggunya negara seperti Iran, Korea semua berdampak seperti itu. Dan ini kalau sudah dunia begitu, otomatis yang pikir ini juga akan kita akan bisa mengalami hal yang sama. Nah, itu dalam kita minta sudah pendataan dari akibat apa namanya hal-hal ini yang akan terjadi di pariwisata, lalu kita koordinasikan dengan pemda-pemda. Misalnya kita laporkan ke Disparta Kota Denpasar atau ke Pak Wali Kota bahwa ini bisa akan menjadi chaos pariwisata ini atau kehidupan yang lainnya. Kita minta tiga stakeholder bekerja sama dengan harus bekerja sama dengan baik. Masyarakat harus hidup sehat, harus menjauhi hal-hal yang dianjurkan oleh WHO dan sebagainya. Pemerintah harus siap dengan sistemnya, sistem kesehatannya bagaimananya, dan industri juga harus dalam lingkaran lingkungan untuk mendukung penyebaran ini. Nah, sehingga dari pihak pariwisata itu sudah melakukan sebelumnya adalah SOP tentang health protocols. Jadi masuk ke hotel pada saat itu harus dicek suhu tubuhnya, lalu ada disinfektan, dan setiap ini berlaku untuk pegawai, untuk suppliers, untuk semuanya, karena bagaimanapun juga awal mula penyakit ini dari luar, sehingga yang akan berkoneksi dengan hubungan luar ini adalah pariwisata. Apa itu? Ya hotel, ya restoran, ya transport, airline, semua kan itu ya. Itu yang kita lakukan dengan PHRI Bali, dengan PHRI Kota Denpasar, menginstruksikan kepada seluruh anggota untuk melakukan health protocol tersebut. Dari kantor sekretariat juga mengumpulkan nanti kemungkinan terjelek, mungkin berapa hotel akan tutup, berapa yang akan di PHK, karena banyak sekali permintaan baik dari Menteri Kementerian Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pariwisata untuk mendapatkan data-data ini, sehingga akan bisa disinkronasikan dengan kebijakan nasional. Misalnya ada prakerja, kartu prakerja, yang berdampak, atau stimulus ekonomi buat perusahaan-perusahaan yang tertutup, yang berdampak, kan seperti itu ya, atau hal-hal lainnya, atau restrukturisasi bank dan macam-macam seperti itu. Karena gimana pun juga kita harus akui pariwisata ini 70% ekonomi Bali dari itu pariwisata. Kota Denpasar sendiri pemasukan PAD-nya ya 40% itu dari PHR seperti itu. Sehingga ini akan sangat punya implikasi yang sangat luas saja, bukan hanya ekonominya, tapi sosial budaya semuanya seperti itu. Baik, tadi kalau misalnya Sanur ini kan salah satu pusat pariwisatanya di Denpasar dan ada banyak hotel berbintang dan hotel biasa juga di sini. Nah, berapa mungkin yang di Sanur dan mungkin gambaran secara umum di Denpasar yang sudah tutup hotelnya?
Nah, jadi sejak 1 April kemarin, ya, ini sudah banyak sekali hotel sudah mulai penutup. Karena memang border policy dari luar negeri, baik dari dalam dari luar negeri mau masuk Bali, ataupun pesawat-pesawat banyak nggak terbang, begitulah kita namakan. Australia menutup diri, Singapura menutup diri, ya semua Eropa juga banyak kena, ya otomatis pengurangan penerbangan banyak sekali. Nah, jadi itu kita udah melihat, waduh, salah satu kesuksesan pariwisata selain destinasinya adalah transportnya. Jadi kalau gampang transportnya ke Bali, liyunan tamu, banyak kan tamunya seperti itu, ya. Kan ada yang datang. Tapi ini udah tutup, akhirnya. Berarti hampir zero. Hampir zero. Kunjungan itu ya. Iya, sedangkan untuk mengembalikan sebuah operasional aja harus mengisi 45% minimal. Nah, jadi kalau isinya 5, sudah nol sekarang. Jadi kalau cuma isi 10, 5, 2, 1, ngapain? Akhirnya sudah tidak ada bisnis. Ya, daripada nanti mereka malah terperosok ke lubang yang lebih dalam, bisnis ini lebih baik tutup. Tapi sebenarnya yang lebih intensional kenapa kita banyak menutup adalah untuk mendukung gerakan social, physical distancing dan social distancing tersebut. Okay. Baik, ini berarti sudah banyak yang tutup. Ada perkaraan juga dirumahkan. Dirumahkan lebih banyak yang digaji apa unpaid leave atau seperti apa? Nah, jadi masing-masing perusahaannya punya strategi-strategi tergantung dari reserve dana yang mereka punya. Reserve dana artinya dana yang keluar memang yang sudah menjadi keuntungan mereka, begitu sekarang lah dikeluarkan. Nah, jadi ada yang mungkin belum dipakai, ya mungkin lebih panjang bisa melakukan penyelamatan terhadap company dan perusahaannya yang memang sudah dipakai investasi, bayar utang, macam-macam, mungkin lebih pendek daya bertahannya. Nah, jadi pada umumnya anggota kami di PHRI itu banyak melakukan unpaid leave, istilahnya. Jadi kalau dia masuk, atau istilah no work no pay. Jadi kalau dia masuk dia dibayar. Jadi kalau dia tidak masuk dia tidak dibayar. Okay. Nah, kita rotasi. Jadi semoga mudah-mudahan semua karyawan itu dapat bagian. Bekerja. Ya, kalau enggak gitu kan enggak dapat income mereka. Susah mereka enggak dapat pemasukan kalau mereka. Dalam kondisi seperti ini operasional karena tidak ada tamu, mereka bekerja dibayar. Berarti itu pengusaha keluar uang dari kantong sendiri, bukan dari operasional, dari tabungan mungkin atau dari tabungan semua, karena kan udah secara operasional udah nggak ada revenue begitu, lagi. Pertanyaan kemudian sampai berapa lama kuat bertahan? 3 bulan, 6 bulan, setahun atau berapa? Maksimum 2 bulan. Maksimum 2 bulan, karena kos-kos yang tinggi itu masih berjalan, seperti misalnya energi, listrik itu masih tinggi. Itu sangat tinggi sekali. Air masih tinggi sekali. Karena tetap dilakukan maintenance. Nggak mungkin kita tutup, malamnya lampu kita matiin. Nggak mungkin. Sedangkan kita yang biasanya memakai di atas 187 KVA, 300 KVA, itu kan bebannya tinggi. Beban biayanya itu tinggi. Tetapi kalau hanya dipakai 10.000 pun, itu bebannya masih tinggi sekali. Nah, itulah tabungan kita keluar. Tabungan keluar bayar BPJS karyawan, ya. Lalu untuk syukur-syukur beberapa bank mau merestruktur debitur-debiturnya. Boleh tidak membayar pokoknya, bunga saja, atau ditunda, bukan dihapus, ya, bukan dihapus. Nah, inilah pada saat ini kita sangat butuh stimulus-stimulus baik dari pemerintah, baik dari yang lainnya. Kalau 2 bulan, lebih dari 2 bulan sudah tutup. Kibar bendera merah putih, menyerah. Bendera putih. Baik, itu mungkin yang pertanyaan saya terakhir, apa harapan mungkin kepada pemerintah atau supaya mungkin ini bagian dari untuk membantu juga dunia. Jadi kita ini sekarang dalam masa proses, ini kita belum puncak loh. Ini baru mau naik ini seperti itu. Sehingga usaha bersama itu penting sekali. Taati pemerintah itu buat masyarakat, harus itu. Lakukan social distancing, masker, apa ya, harusnya hidup sehat seperti itu. Pemerintah juga bagi titiang, pertama kita fokus sekarang adalah masalah kesehatan. Bagaimana sebenarnya fasilitas yang ada di Bali ini? Saya masih bingung nih, kalau saya kena, kemana saya, di mana saya di treatment seperti itu kan? Seperti itu. Jadi masih banyak sekali, saya rasa masyarakat masih banyak sekali masih bingung seperti itu. Itu buat pemerintah.
selalu jangan jangan pokoknya tetap jadi apa namanya binalah masyarakat tetap nih bandel nih kudiang ya harus silahkan ini harus tetap dilakukan gitu. Dan kita untuk penyelamatan industri mohon pemerintah juga mensinkronkan antara kebijakan pusat sama Pemda itu dengan segera. Contoh dengan misalnya tadi ada kemudahan PHR, kemudahan apa-apa, di mana belum selesai belum dapat ini kita. Katanya seperti itu. Nah, jadi masing-masing semua pihak dari tiga stakeholder harus bekerja sama. Lalu yang kedua, selain ini adakan penurunan, kita sudah harus mikirkan strategi recovery. Jangan hanyut sekarang. Oke, recovery. Ya. Recovery. Misalnya ada resounding branding baru tentang oh we clear dari COVID kita ini. Jadi anjuran-anjuran seperti itu. Baik. Oke, jadi harus ada strategi marketing yang promosi yang harus sudah dirancang dari sekarang. Suksema Ratu sudah sampun. Ya ini ada juga semacam harapan gitu ya dari industri pariwisata karena betul juga sekarang kondisinya seperti ini juga terpuruk secara finansial juga ya. Ada waktu 2 bulan mungkin setelah itu agak ini yang kasihan labornya padat karya labornya gitu ya. Jadi ya, semua terpukul. Baik, demikian wawancara saya dengan Bapak Ide Bagus Gede Sidarta Putra, Ketua PHRI Denpasar, dan sekali lagi tentu kita berharap badai ini segera berlalu gitu ya sehingga harus kehidupan berlalu. Normal pariwisata bisa kembali dan ekonomi Bali juga kembali normal. Demikian laporan saya di Berita Terkini. Sampai jumpa di Berita Terkini berikutnya.